kita tidak apa namanya jangan menyimpan suatu keanehan ketika terjadi hal seperti itu. Insya Allah untuk di Jawa Barat yang sudah tertera di sini, selama tidak merusak tatanan organisasi, tidak ada indikasi kesalahan fatal, maka mekanisme organisasi satu, yang salah itu adalah ditegur. Kemudian jika sudah ditegur masih belum bisa memperbaiki, mekanismenya ada restrukturisasi. Setelah restrukturisasi masih membantah, bisa ada reshuffle. Telah diresapal pun masih merusak tekanan, baru di situ jurus terakhir ada pemecatan. Kalau sudah berani memecat, ya harus pasang badan. Konsekuensi apapun yang harus dihadapi, itu adalah mekanisme organisasi. Tapi saya yakin untuk pengurus di Jawa Barat tidak ada tipe-tipe galugalan. Sadayana sarore, sadayana lapar hoyong barokah di para wali songo. Amin ya Rabbal. Kalau dalam judul seorangnya orang wali songo, tapi dipindahkan posisi ya dapat. Itu bantu gawainya kuma posisi, kuma jabatan gitu. Bahkan saya pernah dulu jadi pernah ini komandan Laskar Sabilillah Jawa Barat dulu jadi. Jadi lupa hoyong di karet bul, gitu. Tapi tidak ada langsung dan sekadar. Dulu jadi bersekolah di lokasi yayasan. Nah, selanjutnya pertemuan hari ini makanya menyimak dan membaca karena pertemuan gembiar baru kali ini kita akan melakukan beberapa pertemuan karena ya di bulan Ramadan ya, sejak lagi Ramadan sama suaminya. Kemudian beberapa kali pertemuan kita di markas pusat karena hari ini markas pusat adalah di Cirebon itu. Nah saya selesai kegiatan acara di Cirebon langsung musyawarah kepada pengurus yang dekat bagaimana agar hari ini diupayakan pengurus yang tercantum di PPI Laskar Sabilillah Jawa Barat untuk bisa hadir dalam acara koordinasi organisasi, lalu setelah itu adalah membahas langkah-langkah atau apa saja ke depan masa waktu yang dekat yang harus dilakukan dan akan dilaksanakan. Beberapa minggu, beberapa hari, beberapa minggu kita baru selesai melatih PWI Kabupaten Cirebon yang bertempat di Pesantren Bunter. Berikutnya akan melakukan tahu sebagai pengurus apa yang harus kita lakukan. Yang pekerjaan itu adalah tidak offset, tidak berseberangan, tidak menyalahi aturan, kembali kepada ADART dari mulai saya sebagai ketua umum kepada seluruh anggota. Nah, bisa di sebuah organisasi saya walaupun ketua umum memiliki wewenang sepenuhnya lalu bertindak secara insur, si merobah protes baca kuai tidak bisa. Saya yakin jangan sampai di PWI Jawa Barat ada pemecatan. Hari ini kan bukan hanya partai politik, bukan hanya ASN pemecatan, ormas saja pecat-pecat itu dilakukan. Ini baru lama deh, sama berseberangan dengan NU. Tapi alhamdulillah karena para pendirinya adalah orang-orang yang menurut simpul itu sama dengan NU, walaupun ya tidak berada pada jajaran pengurus inti. Saya tahu dari sejak orang tuanya Kiai Haji Babas almarhum bermakna Kiai Haji Fuad Hasyim itu menjadi kebanggaan bukan Jawa Barat kalau itu kan nasional bahkan internasional. Sering dengar beliau isi acara itu di Mesir di mana sering saya saksikan di Jawa Timur di mana. Nah, alhamdulillah putra-putranya pun ada semuanya dalam barisan itu, tidak ada sedikit indikasi. Nah, tapi ya karena PWI bukan NU, NU bukan PWI, potensi itu adalah cukup besar. Yang menurut saya ada baiknya, ada offsetnya, ada baiknya ya karena NU itu
itu adalah sudah cukup tua, lalu sudah banyak orang yang memahami bahwa rahmatan lil alamin jeung hukum hadis itu anut, termasuk jeung nu ngarusa, jeung anu ngarobah sejarah, jeung anu ngarugikeun kudu anut. Ini harus dibantu, termasuk ketika NU adalah konsep rahmatan lil alamin, tidak boleh ada Islam radikal, tidak boleh ada gerakan separatisme yang mengkabur-kaburkan orang. Ternyata Ansor malah ngebeban, malah melindungi, malah nyalon ke kekuatan Islam yang anti Pancasila dan anti NKRI. Maka saya melahirkan harus punya organ tertib yang membantu perjuangan NU terkait kenegaraan. Urusan agama beres, beres tuntas, tidak usah dibahas. Mungkin kunut, agar sapi, terpunut, agar kanapi, untuk batal wudhu, agar paliki, agar lancar, kaya garanya, batal wudhu, agar kanapi, selesai. Mau bahas apa lagi? Itu paling kita menyarahi, kita menjelaskan. Tapi urusan kenegaraan ternyata masih banyak yang menyimpang. Maka saya bikin logat taktik, ada barisan Nusantara Merah Merah Putih, ada aliansi masyarakat Garut Anti Radikalisme dan Intoleransi. Artinya kekuatan MII dan Islam Benar ternyata bukan hanya merongrong di daerah-daerah tertentu yang diurus NU. Jadi mustasar NU di satu daerah, bukan mustasar, Roy Surya NU di satu daerah, Marwan Soto di Cikajang. Itu mbaknya MII, mbaknya MII. Setiap rakan NU ada. Ternyata ketika saya lagi di satu tempat acaranya muslimah, Marwan Soto di Bangunggu Garut. Ketika saya bahas menang itu susah menyesalkan, bubar pengajian. Tapi bercerita tiba orang menang, nah cerita saya mau jika ke bapak menang. Aku kan dulu udah itu, cerita yang pengajian muslimah. Baru bikin kali itu, kita pengajian muslimah. Muslimah kan kayak bisa mengarah harga mati. Hari sudah wajar mah, oh berarti kan di situ adalah ada satu kesalahan fatal terkait pemahaman masyarakat. Nah hari ini pun sama. Coba, ketika dalam satu buku yang sudah jelas diedarkan, bahkan dalam satu ajaran di satu sekolah, salah satu pendiri paling berharga di NU itu adalah kakeknya Maulana Habib Lutfi. Kira-kira yang hadir di sini kader NU bisa menerima atau tidak? Ya. Jadi Ki Hasyim Asy'ari itu selain ke Bahwal Madura Lamaran, ke kakek saya yang mendirikan NU, yang meresmikan NU untuk kekuatan perjuangan itu adalah Habib Hasyim, kakeknya Habib Lutfi. Katanya itu di dalam buku, bukan hanya ucapan atau perbal, sudah dibukukan. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak tidak punya data, insya Allah di saya ada, sudah disebar sekarang. Itu hal-hal yang seperti itu. Lebih-lebih penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Kalau ibu bapak semuanya mendengarkan tentang makam-makam itu, pemindahan makam, nah itu kan bukan lucu lagi. Hari makam Mang Aep disebutkan Habib Abdurrahman Kutubul Aulia kudu dibangun, kudu lebar jarak nyieun tempat penyimpanan alat sanes. Nah ini kan banyak, termasuk bahwa Wali Songo Syekh Salim Hidayatullah itu jalur nasabnya adalah ke Ubaidillah, yang bagian daripada pekerjaan Wali Songo tentang sejarah dan nasabnya hari ini dipelopori oleh Kyai Haji Aimanuddin Al-Bantani, bahwa tidak ada Sayyid Ahmad bin Isa memiliki anak yang namanya Ubaidillah, baik itu adalah di dalam kitab-kitab nasab atau manuskrip ataupun sejarah, itu adalah tidak tercantum. Dari kajian-kajian tentang ilmu nasab ini sangat tidak mungkin, karena keberadaan antara bapak dan anak itu terlalu jauh, abad 4 dan abad 9.
yang tertera di dalam kitab-kitab Sayyid Ahmad bin Isa, yang jelas itu adalah keturunan Nabi Rasulullah SAW. Anaknya itu satu, Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, Sayyid Husain. Dan Syekh Sayyid bin Ayatullah pun itu disampaikan bahwa ini adalah keturunan Nabi Rasulullah. Sehingga hari ini yang berseberangan bukan hanya keturunan Wali Songo yang awalnya bahwa Wali Songo bukan dari Rasul, kemudian katanya kata Pak Lawi bahwa Wali Songo tidak punya keturunan, katanya. Kemudian ajaran, salah satu ajarannya bahwa Habib-habib keturunan Pak Lawi leluhurna Fakih Bokonda Mi'raj Nawaih sehari 70 kali. Kemudian Habib bodoh lebih berharga 70 ulama. Habib mamabok lebih berharga daripada ulama yang bukan keturunan Habib. Dan itu ajarannya. Nah, maka ada keturunan Wali Songo asli, terlepas dari laki-laki dan perempuan, yang sudah meyakini bahwa memang betul Syekh Sari bin Ayatullah itu adalah nyambungnya ke Waidillah, ke Pak Alawi. Bapak tahu Buya Kurtubi dari Banten? Ya. Itu kan sudah keluar kestin, kia matu air, perangnya jendul rai Nuswarwa Wali Songo. Kita kan sudah resmi mengeluarkan pernyataan di Kanoman, di Kerajaan Cirebon, bahwa Syekh Sari bin Ayatullah itu adalah bukan ke Bahawi, tetapi adalah ke Syekh Musa Al-Kalim. Nah, ini adalah cukup hangat perdebatan. Maka menurut saya, selain tetap itu adalah berjalan mencari formulasi yang terbaik bagaimana hasil kesimpulan, saya tidak terfokus terhadap nasab karena PWI ini adalah melanjutkan perjuangan Wali Songo bagaimana memelihara, melestarikan, kalau bisa mengembangkan apa yang telah ditetapkan, diterapkan, dijalankan oleh Wali Songo, oleh kita selaku penerusnya, selaku generasinya, lebih-lebih anak cucunya untuk dilanjutkan. Begitu kan? Kira-kira sepakat apa? Sepakat. Jadi orang berpendapat bahwa Wali Songo itu PWI itu apa hanya berdasar? Tidak. Sebagian kecil pekerjaan atau wilayah kerja Wali Songo meluruskan itu, karena ada yang beranggapan bahwa Syekh Sari bin Ayatullah ini adalah keturunan Ubaidillah. Ya, berdasarkan kajian dari Mandir, Ubaidillah itu adalah bukan anaknya Sayyid Ahmad bin Isa. Kalau itu bukan anaknya, berarti yang namanya Bakawi itu adalah putus nasabnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hari ini kan beragam, artinya ada yang ya kalangan ulama NU, Kiai NU, wah ini coba masa keilmuan, keilmuannya di atas Mbah Hasyim, di atas Syekh Nawawi, di atas Syekh Nawawi nggak pernah kubris, Mbah Hasyim nggak pernah kubris. Ternyata 1960 Pak Soekarno datang ke Pesantren Buddha menanyakan tentang Habib-Habib dari Yaman, apakah itu dari Rasul? Bukan. Di Buddha para ulama sudah menjawab, bukan. Kalau begitu usir saja ke Yaman, kata ulama di Buddha, jangan, kasihan, diperbaiki aja dulu. Itu sudah ada. Jadi bukan hanya hari ini. Boleh Bapak baca, nanti kalau tidak punya di-sharekan. Sebelum-sebelumnya sudah dibahas banyak terkait keberadaan Bahlawi yang dari Yaman. Jadi istilah Habib itu orang yang ada keturunan Rasul dari Yaman itu Habib. Ada pun istilah yang lain di Mekah, di Irak, Bahabi, termasuk di Indonesia, Bali juga Sayyid, Bali juga Syarif, itu bukan Syarif Pak Syarif. Syarif di sini adalah sebutan yang disinyalir keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Sayyid Ali Al-Maliki, tidak Habib Al-Maliki, tapi Sayyid Ali Al-Maliki. Banyak hal seperti itu. Nah, jadi
Ini adalah jadi bahan pertimbangan yang motivasi keaktifan sahabat-sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadir selaku pengurus PWI Nasrani Jawa Barat. Saya turunan Rasul, apapun bisa, apapun masa iya. Pakai pokoknya bisa memberhentikan orang jangan disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Pakai mukodam, orang pasif asal ada surat rekomendasi dari pakai mukodam atau dari leluhur Pak Nawawi di kuburan aman terhadap ditanya. Dan kita neraka kebe bisa dicarek. Alhamdulillah, baik bakal mampu. Udah orang anak Gusti Allah itu. Nah, kalau orang sudah tercuci otaknya, bahaya apa? Saya ketika berbicara dengan orang-orang, aduh, lain dari makalahnya ya Pak, terus kamu nangcang uji bayar Pak. Bahkan ada yang membatalkan undang saya untuk bulan Maulid karena ada yang berpendapat saya malam jam uji berurunan kudu di bulan Syawal, kudu satu undai ayah di bulan puasa ke 10 gitu. Nah, membatalkan alasan anak saya macam pecinta Habib, macam uji bayar mau sakti Habib. Habib naon ya teh Habib ngaran atau mulia mencintai mulia Rasul hukumna wajib itu tuh bisa ditawar dunia itu mencintai kehabiban mulia apalagi mengatakan itu mulia Rasul pada akhir terbukti bukan hanya dosa orang ngaku saya adalah mulia Rasul pada akhir dilarang oleh Allah. Kita membenci terhadap dunia Rasul yang itu asli dunia Rasul itu berdosa. Tetapi kita ya inginnya proporsional. Kita ingin menempatkan diri pada tempatnya. Maka saya ketika ditanya, gimana sikap kami terhadap Habib? Bagaimana Habibnya? Itu Habibnya ulama, Habibnya soleh, ya wajib dihargai. Orang bukan dunia Rasul yang dengan kita. Tapi lamun ayahnya aku Habib, cemos, ya omean yang hangat, gebrek menunggur ya omean setuju tapi pun kan kamu harus bawa ikhlanan tangan-tangan jelma di otrok nyumput teman besok sekali nangkang-nangkang di otrok lah yang gih kemana yang isi kurin kesenawaran tuh kalaskan sedih lagi kurasa sedih lagi rajana pulang Habib pada di kelaran nangkang Habib Bahar. Jadi lamun ditakkan aku bahar, datang dari lo, sakilok sada jalan lagi, kaya kos, potong sada cokorna. Sakit macam gitu. Nah, ini kita insya Allah kinerja tidak keluar dari koridor organisasi. Kita seperti Habib atau saya enggak. Semua nabi kepungkur, penginten zaman sepuh, zaman pun bapak, gitu. Naoste hoyong ku lungsuran kangjeng rasul. Tapi saat itu saya mengawajibkan dulu ku Habib gitu. Anu jelas asal usulnya. Oh, cenah kasumpingan ge ari putri ya Rasul mah urang teh cenah syukur Nabi ilmu sugan teh ge ge sapaan. Alhamdulillah, nu diulah naos nu sarae ulama. Gitu. Ada ulama mah ya ulama. Bade usulan mah nya teh sore kaosna. Bade bapa na bangsa atuh. Gitu. Ulama. Jadi urang tetap menekankan penghargaan itu berkaitan kepada keulamaannya. Karena saya namakan punten pangeran lulusan Syekh Nuryai karena Simpuring disebut Aceh itu dicacana karena Polres Simpuring teh Ceng Mujib pun bapak teh Kiai Haji Muhammad Ramana pun bapak Kiai Haji Muhammad Umar Basri Ramana pun aki Kiai Haji Muhammad Al-Nu'ai Syekh Muhammad Adri teh teh rencana Syekh Khalil Madura Bangkalan naosna di Syekh Nawawi rencang jadi lain ukur lalu gitu. Betul. Syekh Muhammad Adrani putrana Syekh Muhammad Abdul Wahab Syekh Muhammad Abdul Wahab putrana Syekh Muhammad Arif Syekh Muhammad Arif putrana Syekh Nuryai Syekh Nuryai kenal sebagai langsung ke Syekh Abdul Muhyi. Jadi Syekh Mujib kocok-kocok-kocok tuh Syekh gitu. Lain Syekh Budi dalam Syekh Haji Budilah artinya wajah apakah karena leluhurnya kabeh ulama Cek Mujib hebatnya kuma Cek Mujibna leluhurnya kabeh ulama Cek Mujibna kocokok maka obloknya goblok gitu tidak bisa orang itu butuh ulama
nu jelas cecil aki sing kuring teh jelas mah aki-aki gitu bae. Sama. Lalu saya mau bapak saya turunan anak goblok-goblok. Eh turunan sesane. Bapak bangsat. Bapak bocok kok ai putrana da naos. Aduh ilmu diapalkeun nyeteu ulama. Berharga. Asal Allah ke dimuliakeun nu takwa dengan alus turunan anak. Tapi penginten semakin menguatkan kepada siapapun pencinta perjuangan ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib untuk sama-sama mempertahankan ajaran dan akidah itu. Kemudian ya, Nabi Sallallahu selain tawasul ada kibung tadi sebesar ya, tahan apa itu itu kan papanan di lelukun siapa yang mau selipin apa lagi? Saya apa lagi? Silakan saya selipin.
kita harus menempatkan diri pada tempatnya. Tetap konteksnya adalah rahmatan lil alamin. Kita punya dasar ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Tetapi di balik ukhuwah tetap kenapa ini nasab harus dipermasalahkan? Karena ini mencari pembenaran. Enggak bisa gara-gara kita toleransi lalu yang salah harus dikatakan benar. Mau tidak mau. Umpama saya punya anak ditikah sama Habib, berarti cucu saya kan Habib Al-Atas ke, Al-Idrus ke, apa saya akan berhenti bicara itu? Tidak. Urusan cucu-cucu tapi saya tetap harus berbicara mani mampu-mampu tuh dia Rasul. Ternyata siapa lolos gitu beneran gitu. Tepuk tangan barudak sing rame itu kadang-kadang supaya rasa itu kemudian terpokok mental spiritual kepercayaan kita di mana kemendirian terpokok misi internalisasi nilai aswaja. Nah ini yang terpenting, misinya internalisasi nilai aswaja dan ajaran Rasul dalam aspek kehidupan. Jadi semua kehidupan di warnaan ku warna polisomo yakni ahlus sunnah wal jamaah, sosial, budaya, politik, ekonomi, semua diwarnai dengan itu. Ini yang menjadi daya tarik. Kemudian meneguhkan semangat gotong royong dan toleransi bermasyarakat, membangun disiplin silaturahmi kelompok dan organisasi berbasis profesi, artinya bahwa kader polisomo ya potensi-potensi yang baik harus dikembangkan, harus bisa didistribusikan insyaallah taala oleh semua dengan pemerintah yang pun karena ajasnya Pancasila NKRI ada. Kemudian menjadi wadah informasi dan peluang bisnis antar kader dengan stakeholder. Maksud bisnis di sini bukan hanya bicara isi perut, tetapi kita bangun jaringan untuk memperkuat kekuatan kita dan berjuang berbangsa dan bernegara. Yang kelima, mempercepat kemandirian dalam perspektif dalam berketuhanan dan berkemanusiaan. Artinya kita bangun hubungan dengan sesama manusia yang baik, rahmatan lil alamin. Kita bangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita semua agar berjuang di balik semua ini kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Sementara gambaran atau pemaparan terkait penguatan internal organisasi, pemahaman terkait keberadaan manusia dan sebagainya itu pasti banyak kekurangan. Kita berdiskusi, menunggu dan mengharapkan masukan, arahan dan lain sebagainya untuk keberlangsungan PPI Laskar Sabilillah Jawa Barat ini menjadi organisasi yang profesional, menjadi organisasi yang kuat dan hebat, menjadi organisasi yang bermanfaat, bukan hanya ada nama tetapi tidak ada arti. Sementara itu yang saya sampaikan, wallahul muwaffiq ila umur thoyyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sobat datang juga manggilan dari Bogor. Alhamdulillah biasa lengkap. Untuk selanjutnya mungkin ada sedikit wejangan atau berkata dari kesepuhan Kyai Haji Isfaduddin Al-Bayawi. Kami persilakan. Berapa menit? 10 menit, 15 menit. Silakan. Cara Jawa dan juga
Jadi hadirnya Allah adalah kanjeng Nabi. Jadi Nabi kita semua dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hadirnya Allah. Sementara hadirnya Nabi adalah Sultan Awliya Sayyidina Syaikhul Qadir Al Jailani. Itu hadirnya Nabi. Jadi kalau manusia biasa ngaku hadirnya Allah, brengsek, dan dia sebenarnya lebih hebat daripada Nabi. Maka wajar kalau tang tapi memodal mengaku di bawah 72 dia jadi mengalahkan Nabi. Sohong. Wajar kalau misalkan ada seorang yang mengaku dunia Nabi. Seperti yang sebutkan contoh wah sahib ini dibat mengaku lebih hebat dari mana manusia itu berbeda sehingga wajar, karena mereka emang benar-benar dalam darah sama bahkan Nabi saja ingin dikalahkan apalagi cuma syarikat untuk berbeda. Jadi kalau yang masih percaya dari orang mereka itu orang yang lain berbeda sebetul-betul dalam Allah. Jadi silakan mohon lagi perdalam lagi ngajinya, perdalam lagi falsafahnya, perdalam lagi nabi hikmahnya, pasti akan ketemu. Jadi kalau kita hanya lupa-lupa musim, gak tahu-tahu lupa-lupa musim itu emang dipicu dan dipacu oleh operator supaya banyak masukan kepada operator-operator. Dari semua perusahaan-perusahaan Android. Jadi kalau semua kita banyak lupa di medsos, banyak orang yang semakin senang karena banyak orang masuk kita. Jadi kita hanya layak dan pantas menjadi ibadahnya Allah. Makanya di dalam Al-Quran Allah sudah diklaimkan kepada Rasulullah subhanallah wa bihamdihi bahwa Rasulullah itu semata-mata adalah bujangan Allah. Rasulullah sudah bujangan Allah. Apalagi kita yang bangsa kecoa, bangsa sampah, bangsa cilek, orang itu pengen lebih Rasulullah. Kemudian di ayat yang lain, baiknya sahaja kita dibagi dari ibadi, baiknya sahaja kita ibadi ani dari ibadi. Uji puja Allah terdengar di dalam oleh dari puli walau itu yuki walau ada hujan itu Allah dengan kepanjangan menyebut bahwa umat Nabi adalah hamba-hamba itu bagi puja-puja Allah. Karena hamba kan bahasa sangsa petani, bahasa petaninya atau bahasa Indonesia adalah puja. Sementara sahaya adalah bahasa para. Jadi aslinya kita yang ingin disebut hamba Allah itu garis sendiri adalah budak Allah. Yang namanya budak itu harus terima saja Allah mengapa-apai dan juga kita diperlakukan bagaimana kita Allah. Itu terserah Allah kita budak. Kita dijamin makan minumnya, rezekinya, dijamin hidupnya, meleknya, lemaknya, kesehatannya. Kita dijamin karena kita budak. Jadi kalau kita diperbudak oleh budak harus berbudak. Mungkin kalau dulu kita semua tidak berani berontak karena belum ada sambung jadi. Para leluhur kita, ulama kita dulu selalu mendengarkan husnullah, akhlakul karimah, budi pekerti yang agung dan sepuh. Lalu kita terkenal dengan kata ini, agung dulu yang satu. Jadi kalau untuk hari ini bukan itu dilakukan, bukan. Tapi ada yang lebih penting dari sekedar sekutuan, yaitu hak kebenaran. Dan kebenaran di hak segalanya. Kalau sudah benar, maka semua akan sah. Jadi benar. Tapi kalau berpangkal dari ketidakbenaran, walaupun kita berpura-pura besar di wawas, sebagaimana sambil menawar, tetap kita salah. Maka definisi ini akan menggugah kita bahwa kita tidak layak untuk diperbudak bahkan oleh Nabi sekalipun. Karena dosa besar hukumnya, musyrik hukumnya kalau kita berhamba kepada beliau-beliau sampai kepada yang
hanya boleh paham maksudnya. Kita hanya boleh mencintai, menghormati, maka kasih batas untuk Allah dan sholat wassalam. Sholawat artinya adalah as-sholawatu hiya rahmatun ta'zimatu. Itu harus sholawat. Jadi sholawat itu adalah menghormati dan mengagungkan Nabi. Itu sholawat. Tidak ada rasa perbudakan di situ. Jadi menghormati dan mengagungkan Nabi bukan menjadi budak Nabi. Karena kita hanya boleh jadi budak Allah saja. Makanya bahasa hamba Allah adalah Abdullah Jidan. Abdullah Jidan, budak Allah yang harus sangat-sangat turun dan tunduk patuh kepada Allah. Gak boleh turun dan patuh kepada siapa pun selain Allah. Maka seorang hamba Allah disebut Abdullah Jidan. Dan cara dari Abdullah Jidan adalah harus alami al-Masyad wa Tuhbalillah. Yaitu orang-orang yang cinta kepada Allah secinta-cinta. Bila perlu sampai asyik maka bagilah sampai pelajonlah cinta kepada Allah. Sampai berpesona, sampai lapa-lapa, sampai gila cinta kepada Allah. Itu sah-sahnya kepada Allah. Tapi kalau kita gila-gila sama hati ayo Allah berlaku mo'ar, alim mo'ar, asusun ke mo'ar. Jadi biasa saja kepada mereka, ada untungnya, tidak ada untungnya. Dia paham. Nggak aja dipentaan duit. Jadi gue kan gak kayak di Dawir kemarin, kurang mulai lagi ya, turun ke Dawir kemarin. Itu nggak balas ke nomor kurang, nomor seberapa juga dipakai rumah itu. Jadi mulai poin ini kurang, sekali orang-orang gak Dawir kemarin. Siap, selalu menghadapi aman, kecil, gila, sebelum sebelum bisa gitu. Sebelum sampai di dalam. Nah yang terakhir, saya mendengar dari orang-orang tua saya bahwa MN kesempatan Allah SWT. Saya dengar dari Nafas bahwa PWI lahir dari NU. Makanya PWI juga menerima basis, PWI juga menerima NBI, PWI juga menerima NBI, PWI juga tidak menerima FNI, PWI juga menerima FNI, PWI tidak menerima panci dunia. Karena PWI berasal atau lahir dari NU. Cuma ada tanda kutip ini, kalau PWI adalah orang-orang NU yang punya keberanian di atas nama-nama. Jadi kalau yang Cina, kalau yang ke Cina, kalau yang X-Men, udah. Dan muslimah aja gak usah masuk PWI. Kalau udah di pakaiannya, gak usah masuk PWI. Saya modalnya, saya undangnya, saya kosnya, saya tulisnya. Kalau mau masuk PWI, masuk PWI, masuk LS adalah kita harus punya kebenaran dunia di atas rata-rata. Kita harus siap untuk menjadi budak Allah, untuk mengkotor budak-budak yang mengaku Allah. Kemudian PWI lahir dari NU dan NU lahir dari Wali Songo. Jadi sebelum ada NU sudah ada ajaran Wali Songo. Jadi Wali Songo lah aslinya yang diikuti oleh NU dan NU aslinya yang diikuti dan dibela oleh PWI. Jadi kalau ada orang NU yang ngomong bahwa PWI adalah musuh air, berarti itu orang NU-nya yang tidak mengerti sejarah. Atau bisa jadi orang NU yang punya dendam kesumat kepada Wali Songo. Silahkan cek and recheck. Siapa boleh yang benci kepada PWI, pasti dia di masa lalu punya urusan dengan Wali Songo. Itu dipastikan. Masih jadi bumi. Lalu di sini dia hanya berurusan dengan Muslimwati. Lalu di sini dia hanya berurusan dengan Raja Jamanan. Pasti masa lalu. Maka pulang, ya harus siap. Siap waspada untuk bertahan di PWI. Jangan takut masuk PWI, kita bukan dari NU. Pak Ustaz, sama ketua kita
Liraja orang PWN dan saya pribadi cemburu dan langsungnya. Jadi kalau misalnya saya mengumumkan berapa seluruh dana berbagi dia bahwa mengumumkan, maka mari kita niati masuk PWI ini dalam tiga misi-misi. Hanya tiga misi-misi niat kita. Pertama adalah untuk menjaga bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang ingin memotong namanya. Yang kedua untuk menjaga ajaran leluhur kita pada waktu. Yang ketiga untuk menjaga NKRI harga mati, biar NKRI tetap jaya sepanjang masa, tidak rumuh, tidak bangkrut, tidak hancur sampai kiamat.